Hey, what's up guys, kembali lagi di channel Jadi kita kali ini kenapa jadi miring begini kameranya ya? Ah, nih kayak gini. Sama guys, harus miring ya, dulu miring-miringnya. Miring beneran, ntar ada. Oke guys, jadi kita bakalan coba mampir nih. Aku punya surat rujukan nih, kenapa jadi makan kayak sayur asem begini. Nah, ngerti ya guys. Ini kayaknya habis kebanyakan makan telur puyuh ini. Fix. Gak pakai koma. Eh, kenapa sih? Saya tonton. Kenapa bisa ada di sini? Siapa yang bawa kamu ini? Siapa? Karena masih tahu. Eh, dokternya aku masih belum tahu guys. Apakah ada apa enggak di sini? Kalau ada, kalau enggak ada ya udah. Enggak ada, udah ya kan benar. Jadi aku bakalan naik dulu ya ke atas guys. Soalnya ini udah kayak kucel gini, udah kayak nggak jelas. Amin, kita bikin pendaftaran dulu aja deh. Jadi. Hari ini tapi nggak tahu guys, biasanya kalau hari ini lebih ya harusnya kalau ramai juga sudah terlalu ramai benar guys. Kalau dokter Indar Permat yang mana yang di ujung tuh ya, spesialis bedah mulut ya, itu hari ini praktek ya? Tanggal 31 hari ya? Oh, Selasa. Kalau yang hari ini? Kalau yang hari ini yang bedah mulut ada gak? Tanggal 31 hari Selasa ya? Oh, Senin sampai Kamis aja? Oh, kalau mau sama beliau? Iya. Oh, tapi dia juga gak ada juga di pribadi tadi. Di pribadi beliau juga gak ada, hari biasa. Oke deh. Oh ya, kalau misalkan kita mau daftarin lagi, berarti ke situ ya? Terima kasih ya. Nah, kalau ke Indar. Oh, di batasan. Oh, tapi saya sih udah janjian sama beliau. Udah sering janjian. Ya, tapi tetap harus berjanjian dulu sama beliau. Oh, setiap harus bikin janjian. Oh, harus berobat. Kalau dari ini, daftarnya? Oh, harusnya di hari H, jam 6 gitu. Janjian dulu. Oh iya, iya. Oke deh. Oh, ya udah guys. Makasih ya. Oh, yang ini nih. Yang kedua tuh yang kedua kali ya? Yang mana tuh Nanda? Ini mau daftar yang kedua kali? Yang ini. Apa yang ini sekarang? Yang sekarang. Oh, kalau yang kedua kali? Sama aja sih Nanda. Oh, sama. Sama aja itu. Iya. Yang penting jangan sampai udah lewat waktunya di sini. Oh. Benar kan?
sini. Jadi lu sekarang semuanya. Sus, mau nanya sus, kalau sus, sus, mau nanya sus. Sus, mau nanya sus, kalau dokter Indar pribadi, sus, kalau dokter Indar pribadi yang asistennya yang mana ya? Bukan kita, terus sikap aja di ujung sebelah kanan. Biasa ada asisten. Ini nggak ada deh. Oh, asisten, maksudnya yang susternya gitu. Saya ada mau titipin ini. Oh, kalau mau titipin ke gedung 2 lantai 1 aja. Oh, memang beliau ada di situ? Standby-nya di sana perawatnya. Oh, perawatnya. Iya. Gedung 2 lantai 1 di atas ya? Gedung 2 lantai 1. Iya. Lantai ya. 1. Oh, lantai dasar berarti. Heeh. Oh, poli gigi bilang. Poli gigi ya. Ya. Biasanya ada itu. Kalau mereka memang standby di sana. Kalau di sini kalau ada pasien BPJS atau dokter yang praktek. Oh, baru dia ikut ke sini. Iya, baru kesini. Oh, ya udah deh. Ya. Makasih ya, sus. Ya. Biasanya namanya siapa ya itu? Yang jagain. Ya, saya kurang tahu. Bilang aja suster gigi. Suster gigi. Oh, orang-orang pada tahu ya. Oke deh. Mari ke sus ya. Suster gigi ya. Suster kepala begini. Pusing kepala. Let's go. Nah, kita udah selesai, guys. Seperti janji aku kemarin, ini aku mau bawain beliau ke beliauan beliau. Dan aku mau pakai janji aku hari ini. Oh, tapi tenang aja, aku tidak akan meminta biaya sedikit pun sama beliau. Anak beliau, orang beliau lah. Aku sudah menyelesaikan masalah pada gigi gue. Tapi masih ada dua lagi tuh. Jadi gimana nih enak? Ya, gak ada yang enak, gak ada yang enak. Yang penting makan. Itulah ke beliau, orang beliau. Hey guys, jadi kita udah nyampe di salah satu ruangan yang mana ruangan tersebut adalah ruangan bawah tanah. Bawah tanah kan untuk ruangan bawah tanahnya. Lalu sini enggak guys, ini ruangan atas tanah ini namanya. Dan kita bakalan coba masuk ke lokasi yang super sempit ya guys ya. Kalau kata orang-orang namanya ini lokasi yang bukan sembarang lokasi. Suster gigi namanya guys. Jadi giginya suster pengen dicopotin. Jadi gitu guys, itu artinya. Mantap guys. Pak, mau nanya kalau yang poli gigi sebelah mana? Poli gigi itu ada di mana? Ini yang pertama. Di mana? Soalnya di BPJS. Ah, ini saya mau ketemu sama susternya. Suster itu dua ini poli gigi sebelah. Oh, yang punya si Indar, Indar perma, Indar sebenarnya pribadi, Indar pribadi. Dokternya? Iya. Itu kelihatan dari tulisannya. Oh, di ini yang pertama. Iya, di sini ada tulisan. Pertama apa yang kedua? Lebih bingung lagi. Ini si Imran nih. Mana Pak? Aspri. Kayaknya yang ini ya. Biasanya ada gak? Aduh, kurang paham. Coba deh kita kesana. Oh, kosong kayaknya ini Pak. Masih ya Pak? Masih. Bukan bukan. Alfa namanya. Apa-apa jangan bukan yang ini guys. Mau jalan bagusnya mendingan langsung ketemu aja deh. Enggak ada guys. Wah, kalau enggak ada begini berarti kita ditanya sama si Mbak. Sus, ini sus, mau nanya dong, kalau yang si susternya dokter Indar, yang mana ya? Dokter siapa? Dokter Indar pribadi. Oh, yang di sini kenapa kan? Oh, ini ya? Oh, saya kira tadi yang di sana. Ya, saya ada mau nitipin buat dokter Indar nih. Indar. Hah? Dokter Indar. Indar. Si cowok kan? Iya, cowok Pak. Iya, saya kira tadinya Indar soalnya. Hah? Oh, iya benar. Yes, betul sekali. Nanti Rabu apa ada lagi, Pak? Oh, iya. Oh, Rabu ya? Ya saya jadi ada mau nitipin beliau nih, oleh-oleh dari saya. Oh, yang kemarin dengan ayah. Iya, saya udah ya berjanji, soalnya lumayan jauh nih. Saya jalan jauh-jauh nih ke sini. Kirain lupa dalam hati. Lupain. Saya sih enggak pernah lupa, Bu. Tenang aja.
Jadi mudah-mudahan ini berguna buat beliau. Buat suster juga ada nanti nih di sini. Ini yang apel buat si Dokter Indar. Pokoknya apel sama bayam. Nanti sisanya buat beliau. Iya. Sisanya boleh nanti buat suster yang lain. Yang penting buat suster gigi aja. Makasih ya, sus. Ini Okta, sus. Ini saya punya surat ginian sampai rusak nih, sus. Tapi udah selesai kan ini, Mak? Belum, sus. Masih ada dua lagi, kata Dokter Indarnya. Nggak apa-apa, datang lagi aja. Oh iya, ini rujukannya masih bisa. Masih bisa ya, sus. Saya merasa kemarin ini merasa masih berhutang budi. Nanti aja. Emang sudah nggak sakit. Datang lagi. Iya, hari Selasa. Sore, sore. Hari Rabu ya, beliau? Hari Rabu. Pagi ya? Iya, pagi terus. Oh iya, udah. Oke, udah, sus. Makasih ya, sus. Kalau nggak, Kamis ya. Kalau Rabu, Kamis. Kalau kan minggu depan lagi boleh. Minggu depannya lagi boleh? Masih lama. Iya sih, sampai Maret ya. Emang sih berasa sekali cabut gigi satu aja, sakitnya lama, sus. Emang. Tapi saya cuma pakai satu kapas doang tuh. Iya. Waktu itu satu kapas ganti udah, habis itu enggak sakit lagi. Iya, biasanya memang begitu. Gitu ya. Nek, emang sekarang kagak bisa praktek sus. Lain lagi dokternya. Beda, iya. Oh, oke okay, oke. Okay. Beda jadwal, Pak. Oh, beda ya. Dokter iya. Alvin namanya kalau enggak salah. Oh, enggak, itu mah dokter gigi anak ya. Oh, dokter anak. Oh, lain. Dokter Lina kan di gedung sebelah. Iya, ya, sama di sini ya. Oh, dia yang pertama ini. Di sini. Maksudnya di ruangan pertama. Iya. Tadi saya sampai ke ujung-ujung. Oh, kenapa enggak ke sini? Tadi kata si bapak satpamnya, coba lihat dulu namanya, nggak ada saya bilang namanya, nggak ada, nggak ada nama yang lain adanya, iya, mungkin pakai nama samaran. Gitu, iya, kan? Saya janji aja sih saya bilang, ya udahlah, iya, makasih banyak ya Nus, ya. Saya jalan dulu ya. Soalnya tadi habis ekspor juga, ekspor makanan di sana di iya. Daerah Slipi, jadi saya sekalian ke daerah Kalideres ini mau pulang ke Tangerang. Iya, makasih ya Pak. Ya Sus, mari Sus, thank you ya. Ada Irman, Pak, ngeliatnya namanya Irman, Irman. Apanya? Dokter Indar. Dokter Indar. Tapi namanya jadi Irman. Nah, kok bisa gitu ya? Paling ganti paling. Oh, ganti. Kan, nama samaran kali. Enggak, tadi pagi. Oh. Tadi pagi kan dokter. Dia ada. Enggak tahu aku dokternya yang mana aku lihat. Enggak, dia Irman itu Indar Permana apa sih namanya? Pendeknya. Iya, pendeknya enggak gitu. Mungkin ya. Ini saya sudah surat. Oh, Indar pribadi. Indar pribadi. Iya, Irman jadi. Enggak tahu enggak ngerti saya juga. Ini udah, aku mau ke ini orang kurus sekali guys, makan apa pun setiap hari bisa kurus gitu. Jangan dong, jangan. Ini super ya. Itu dia bisa ingat tuh sama saya. Kok bisa ya kan? Padahal saya nggak ada ini ya. Jadi nggak ada muka saya tuh nggak ada pasar-pasarannya guys. Tetapi dia bisa ingat, bingung saya juga guys. Pak di bawah ini. Nggak nyangka juga. Itu gara-gara sering menebarkan janji. Ayo balik. Gue rame kali ini. Dan jangan ada mantan gue di sini. Saya ngerasa ada detak jantung yang berubah. Agak membangunkan itu. Masuk lewat sana, pulang lewat sini. keluar lewat situ guys. Kalau kalian mau tahu keluar harus lewat situ. Gak ada lagi jalan lain guys, di sini guys. Jadi kalau kalian bohong-bohong bisa dosa ya, bisa repot nanti. Yang aku ingat soalnya kalau di sini ya guys ya, orang-orangnya tuh agak-agak gemuk-gemuk gitu guys ya, orang-orangnya guys. Cuma aku bingung tuh guys, apa yang dimaksud dengan orang-orang itu gitu kan? Gak ngerti ya guys. Aduh. Oke, jadi kita udah nyampe di luar ini. Seperti biasa kayak orang gak jelas. Wah, jadi kayak orang apa lagi lu. Tapi biasa kalau di sini tuh ada kayak gini guys, ada apa namanya kayak tukang pukul gitu guys. Pukul kali. Kita benerin dulu guys, ini. Aduh. Right. Karena udah diberesin semuanya udah bener. Sekarang waktunya kita pulang. Lumayan pegel juga. Kata susternya tadi, bapak yang waktu kemarin dicabut kan gigi. Oh iya benar. Kok dia bisa hafal?
Aku juga bingung guys, kok bisa apa deh. Oke okay, guys, kita saatnya mau pulang. Karena pasti ini mama saya udah nyariin. Kemana ini anak gua? Si kampret. Nah, pulang-pulang kerjanya cuma di jalan mulu, di jalan terus. Lu tiap hari lu ya, burem. Tiap hari burem tuh guys, burem. Beneran itu. Oh, sekarang diganti guys. Kali kopi di sini nih. Saya kira tadi masih di sana ya. Dan kau di sini, tapi ku di sana. Oh. Ini bisa setor dulu ya? Kalau ini enggak bisa. Ini tarik doang kayaknya. Tarik-tarikan. Coba kita lihat dulu guys, kita cek dulu ya. Oh bisa nih. Store tarik, oh ya bisa nih. Oke lah guys, kayaknya bisa ini di sini. Let's go. Saatnya kita turun. Aku cek dulu guys, apa yang mau di store nih. Kalau gak ada yang mau di store buat apa ya. Kita cek dulu guys, di sini nih ada duit atau enggak ya. Kalau di sini ada duit kita store guys. Kalau di sini gak ada duit, buat apa kita store. Kan dari tadi udah aku bilang. Ini yang punya aku dah. Yang satu lagi punya adik guys. Ini, terus ini apa nih? Ah, 20-an gak bisa guys, gak bisa sesor. Jangan sesor dong, ngajian juga. Ih, duit orang kan. Oke boy. Oh, ini cebanan semua. Oh, ini ada gocapan lagi. Oh ya, saatnya kita bakal nyetor duit. Let's go. Ya, duitnya kalau yang gocap-gocapan aku setor. Kalau yang receh-recehnya, aku gak setor guys. Bukan karena apa ya, tapi karena memang gak bisa juga di setor. Receh-recehan gak bisa di setor bro. Aduh, yakulnya lupa aku turunin ya sekarang. Aku habis dulu pada kuping. Buat ngedenger biar semakin terang kupingnya. Soalnya selama ini katanya, yang selama ini gue tahu ya, itu kupingnya gak bisa denger ya. Gak tau kenapa. ATM store tadi 50.000 terus 1.000 kosong. 100.000 masih ada tapi tinggal dikit. Mas, kalau di sini punya uang gopeng-gopeng ya? 1.000 gitu. Oh, mau nukerin ada enggak? Abangnya yang gopeng-gopeng? Enggak, saya mau nukerin gopeng-gopeng punya enggak di sini? Oh. Enggak ada, Bang. Enggak ada. Oh, 1.000 enggak ada juga. 1.000 ada. Logaman. Ada banyak enggak? Oh, enggak ada, Bang. Cupai gitu. Enggak ada. Kira-kira 1.000 doang. Oh, 1.000. Menukar yang paling ya 20.000 dah. Enggak ada ya? Oh ya udah dah. Oh, Bang. Thank you, Bang ya. Ada sih. Si Mas spesial juga. Sama gitu. Kita. Ini dokter. Apa? Tanda. Iya. Mau apa Tanda? Iya. Saya enggak buru-buru Tanda. Menteran sekolah dia. Iya Tanda. Aja yang lama nih memang yang depan. Ada udah 5 hari katanya.
Aja. Tadi setelah cukup lama abang-abang tadi menunggu dia sampai bete, kesel, dia kesel pulang deh. Udah bang, jangan marah-marah bang. Saya tahu bang, emang hidup itu susah bang. Susah ngomong orang, gak bisa bang. Gak bisa dibilangin apa bang. Tambah susah hidupnya. Lap, guys. Soalnya kuantar bang, asli. Ya agak mendingan lah, biar bisa melihat gitu. Melihat masa depan. Mantap. Kerap ya kok? Hah? Lu kerap ya? Enggak, ini saya lagi ngurusin punya orang tua. Kira lu kerap. Utara ya. Oke. Ya Ii, jadi Ii. Gue kerap guys. Gue kerap. Yang dicari cewek cantik mulu, goblok. Gak mungkin. Apalagi yang dicari. Enggak guys, bercanda guys. Yang dicari apalagi orang dari tadi kaca mulu, kaca lagi ngaca terus, nggak ada yang bener. Oh guys, karena aku udah selesai. Oh ini orang dari tadi nih parkir juga guys. Ini mau mana dia guys? Oh iya terlalu turun ya guys ya. Oke. Berarti ini kita harus naikin guys. Kalau terlalu turun ini harus naikin. Soalnya nggak kelihatan dari tadi. Bentar dong sahabat. Sabar bang. Kita cari duit dulu yang banyak guys. Supaya bisa ketemu si Pau. Soalnya aku belum pernah ketemu si Pau. Oke guys, mungkin begini udah bagus ya. Cocok. Oke guys, saatnya kita berangkat. Let's go.